gue gimana ini? Untuk usaha aku gak bisa. Kebakaran! Tolong! Tolong, rumah saya kebakaran! Mas! Pak, tolong. Rumah saya kebakaran, Pak. Tolong bantu saya. Bukan urusan gue. Lah. Mas, tolong bantu saya, Mas. Ingat ya, mau apapun juga yang terjadi ke saya gak akan pernah mau ngasih anak saya ke kamu, paham? Kalau begitu, nyawa kamu yang tidak akan selamat. Lo ngomong sama siapa? Saya ngomong sendiri. Lo pasti ngomong sama jenis peliharaan kamu. Enggak. Jangan bohong lo. Bikin rasa warga aja. Kita kebukin aja. Jujur, karena dari hati, saya kan punya anak kecil. Saya takut kalau ada apa-apa dengan anak saya. Dan makanya saya ikut acara ini. Minta jalan keluar bagaimana. Ya. Enggak akan pernah saya biarin kamu ngedeketin keluarga saya ya. Kamu itu... Bang Arman, kamu kenapa, Bang? Bang, kamu harus baca doa, Bang. Ayo kita baca doa. Bang, tapi kenapa sih, Bang? Kita tuh masih dikelilingin sama pocong-pocong. Pocong itu mengunduh anak kita. Ya Allah, Bang, aku udah bilang sama kamu kan dari dulu. Kita sekarang harus keluar kota ya, kita pindah ke luar kota. Semoga setelah kita di sini tuh pocong-pocong udah nggak ganggu lagi, Bu ya. Arman, kamu yakin pocong itu nggak ngikutin kita? Harusnya sih yakin, Bu. Kita kan udah jauh banget dari tempat kuburan yang aku ngambil tali pocongnya itu. Kamu makin berat ya. Dan lebih anehnya lagi, Bu, pocong-pocong itu udah pada nggak bisa diatur semua. Bang, tapi bukan kata kamu tuh pocong-pocong itu selalu nurutin kamu. Dulu, setelah dia minta tumbal dan aku nggak kasih. Jadi gak bisa diatur. Ya sudah, sekarang kan kita sudah pindah ke tempat ini. Mudah-mudahan di tempat ini ada kenyamanan buat kita, ya. Aku pokoknya udah bertekad, Bu. Aku sekarang memulai kerja yang halal. Aku tutup semua lembaran. Ini rumahnya. Pak, saya Arman. Oh iya, Mas Arman. Ini kunci kontrakannya. Semoga betah ya di kontrakan. Terima kasih, Pak. Yuk. Kejadian ini berawal dari kamu, saudaranya. Iya, Pak Ustadz, saya tahu. Tapi saya nggak tahu harus ngapain lagi, Pak Ustadz. Kamu harus kembalikan tali pocong itu seperti semula. Dan dengan cara yang benar. Gimana mungkin, Pak Ustadz? Saya udah ngambil tali pocong itu udah beberapa tahun yang lalu, Pak. Dan sekarang saya yakin jasadnya juga udah nyampur sama tanah, Pak Ustadz. Apapun yang terjadi, Arman, kamu harus kembalikan tali pocong itu secara baik-baik. Paham? Fani, sayang, Den, Ibu, sayang. Saya barusan udah coba ke kuburan kamu sama balikin tadi pocong kamu, itu niat saya, tapi nggak ketemu. Itu sudah terlambat. Tolong, maafin saya nggak akan begini lagi. Saya janji.
Kenapa Denny kelihatan takut sekali? Sepertinya cucu saya ini sangat ketakutan. Setiap kali dia melihat kain putih, dia pikir itu pocong. Denny, Denny sayang. Denny, ada apa nih warga? Denny. Ini si Arman. Istri teriak-teriak di jalan katanya ada pocong. Astaga. Arman, apa kamu diteror pocong juga, Nak? Iya, Bu. Coba ceritakan apa yang terjadi. Saya udah mau coba balikin tali pocongnya ke kuburan, tapi enggak ketemu kuburannya karena udah digusur dan saya dikejar-kejar sama pocong-pocong. Nanti coba akan saya tanyakan bagaimana menghilangkan tentang pocong ini kepada kawan saya, Ustadz yang lebih paham dalam masalah goib ini. Terus terang ilmu saya belum paham dalam hal masalah ini. Pak Ustadz, terima kasih banyak tolong bantu Pak Ustadz ya. Astagfirullah. Insyaallah. Saya pengen nanti setiap kali ada orang yang meninggal, kamu ikut serta dalam kegiatan positif, kemudian bisa memandikan jenazahnya juga. Lalu kalau kamu ada, sekarang kan nanti saya melihat kamu akan ada kelebihan rezeki dan kamu bisa menyumbang peralatan yang berhubungan dengan kain jenazah atau perlengkapan jenazah. Kamu tebus semua dosa-dosa kamu sehingga kamu bisa lebih dapat banyak kerjaan yang lebih baik. Denny mana, Bu? Denny di mana? Enggak ada. Itu Denny? 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 Pak Ustaz. Ada apa ini? Denny menghilang, Pak Ustaz, pas kami lagi tidur. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin diculik sama pocong Denny, Pak Ustaz? Boleh saya minta tali pocong yang ada pada kamu? Ini, Pak Ustaz. Apa, Pak Ustaz? Ini yang akan menjadi media kita. Insya Allah anak kamu akan selamat. Kembalikan tali pocong saya. Kan wadah berisi air garam dan gunting. Iya, sebentar Ustaz ya. Sekarang. Ustaz, ini Ustaz. Sekarang bantu saya, ikuti saya. Kita sama-sama baca ayat kursi dengan lantang. Ayo. Iya. Cepat. Alhamdulillah.